Hey guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Yeah, jangan lupa juga nonton videonya sampai habis. Okay guys, bye bye. Jam 12.31 kita sudah di Bandara Surabaya, Belanda. Lanjut lagi ke hotel sekitar guys. Yes, okay guys, kembali lagi bersama saya Mas Yoga. Jadi kalian barusan sudah lihat video adegan pamit-pamitan sampai akhirnya saya sekarang lagi di Surabaya guys. Kegiatan kali ini kita disponsori oleh produk tools merek Enhill guys. Jadi sekarang tanggal 12 Desember 2019 kita di Surabaya nggak ada kegiatan sampai akhirnya besok kita berangkat ke China guys. Jadi intinya guys kalian harus nonton video ini sampai habis. Oke, terima kasih dan enjoy this video. Okay guys, sekarang kita sudah di Bandara Internasional Airport Juanda, Terminal 2. Sekarang jam 16.03. Kita kumpul dulu di Starbucks. Nanti setelah 8 kita terbang ke Hainan. Jam 19.00 tepat kita sudah di pesawat guys. Kita Hainan. Gimana Cibel? Masih bertahan? Sekarang jam 23.53. Setengah jam lagi lah. Masih. Akhirnya guys, sudah 5 jam perjalanan kita mengudara di atas. Sekarang jam 00.56 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita sudah di Bandara Internasional Aiko. Kita langsung balik ke hotel buat istirahat. Okay guys, akhirnya nyampe hotel. Ternyata di sini jamnya sama kayak Lombok. Di sini jam 2, berarti di sini jam 3 guys. Jam saya kebetulan waktu Indonesia bagian barat di Hainan. Kita nginep di Island Tracer. Island Tracer Hotel ya. Oke, selamat pagi lagi guys. Sekarang tanggal 14 Desember 2019 hari Sabtu jam 7.30. Kita harus dipaksa bangun lagi guys karena hari ini sudah kegiatan. Kita sekarang sudah ada di hotel. Tadi pagi kita baru mendarat di hotel ini sekitar setengah 4, setengah 5. Itu baru bisa tidur. Ya sudahlah, kita nikmati saja perjalanannya guys. Selamat menonton guys. Oke okay. Oke okay guys, kita sudah bersarapan. Sekarang jam 8.34. Sekarang kita jalan ke atasannya.
Gimana kok? Ini namanya kok Ferdi. Pejabat. Ini pejabat yang pertama si Tompo. Jadi ini empat pejabat yang lainnya. Kedua, ketiga, itu, keempat, kelima. Nama Chinese-nya apa nih? Wu Kong Chi. Wu Kong Chi. Wu lima, Kong itu pejabat, Chi itu kuil. Kalau ini berarti bangunan pertama yang ada di Hainan. Ya. Ini bangunan pertama, jadi kurang lebih tahun 1898. Itu masih dinasti apa sih? Waduh, kalau masalah dinasti saya juga enggak tahu ya, sama berarti kita. Oke, sekarang jam 9.36. Kita lanjut lagi ke Cilo. Cilo itu Old Street. Nah, kota tua. Ya, bagus lah. Halo, Jo. Say hi. 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 Aja ya. Ternyata kita baru tuh guys, kita ke Sentang. Toko obat-obatan. Iya, nanti tulis ini. Kita di toko obat. Habis ini kita ngedrugs gitu. Ngedrugs. Jangan ikut nanti. Ya. Masa ada apa di dalam? Pada di rendam. One person, one massage. Is it free? Yeah, free. Okay. Massage is free. If it's. Don't worry. Okay. Okay, don't worry. Massage is free. Okay. Oke guys, sudah beres dari ngedrugs. Kita ngedrugs obat-obatan kan. Jadi tadi kita di pusat obat-obatan ini tidak terlarang tapi guys ya. Obat-obatannya kita dari Shinse, pusat pengobatan Cina ya kan. Di sini kita masih tahan godaan. Masih ini. Masih kuat imannya. Padahal tadi udah di ayo belanja belanja, ayo dong ini kamu itu begini kamu itu begitu, iya pak gitu aja. Tapi oke lah, biar tahu aja. Sekarang kita lanjut makan siang ya pak ya. Oke, makan siang guys. Ini restorannya namanya apa? Tulisannya pakai bahasa Cina sih. Makannya mancing dulu ya. Iya sih. Tadi. Dan apa ini? Serem banget. Oke, sekarang baru kita lanjut ke kota tua.
Kita sudah di Kota Tua. Jadi daerah sekitar sini yang tadi saya sebutin itu namanya Cilo. Jadi Kota Tua, Extreme. Yang mana Bapak Ibu di sini lihat ya model bangunannya, dia rata-rata 2 sampai 4 tingkat. Ya, Bapak Ibu di sini saya beri waktu sampai jam 2. Ya, acara bebas, boleh foto-foto ya. Nanti jam 2 kumpul lagi di tempat ini di perpustakaan. Sekarang jam 13.40. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, beres di Old Streetnya di Kota Tua. Kita sekarang lanjut ke Desa Bali. Kota Tuanya nggak ada apa-apa guys, cuman ya gini aja. Banyak spot-spot foto. Oke, okay, sampai jumpa di Desa Bali. Patung naga kawinnya sama kura-kura, jadi kayak gini kan. Kita lihat, nah bagus kan. Oh, ini Desa Bali itu letaknya di Singlong. Singlong, okay. Ya, Singlong. Jadi Desa Bali letaknya, yang letaknya di Singlong. Ya, yang mana Singlong itu perkebunan kelapa dulunya. Oke, okay. Ya, jadi area ini dulunya perkebunan kelapa. Dan di tahun 2016 masyarakat lokal sini dibantu sama pemerintah untuk membangun Desa Bali. Oke, okay, jadi di sini ada mix. Ya, betul. Ada beberapa negara yang tinggal di sini. Ya, di sini di negara Singlong Asia ya, lebih ya tepatnya. Okay. Southeast Asia yang okay tinggal di sini, 21 negara. Oh, luar biasa. Southeast. Thank you semuanya. Thank you.